siapanya yang saya hapus aja. Oh jangan. Kalau ini tetap, tapi maksud saya kecepatan ngomongnya deh. Oh. Ya. Oke. Anda lama nunggu. Paham. Iya paham. Ansar Fuadi Wisa. Alhamdulillah, ini adalah musallanya Pondok Pesantren. Terima kasih.
tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman nanti selesai acara langsung ke acara haul. Untuk perempuan kami siapkan 4 elep, untuk laki-laki 2 elep. Jadi yang ketepatan tidak bawa sepeda motor, perempuan dan sebagainya, kami menyiapkan 2 elep. Untuk laki-laki menyiapkan 4, perempuan 4 elep, yang perempuan, yang laki-laki 2 elep. Nanti saya parkir di depan ya. Paham semua ya? Persilakan diatur sendiri, dikoordinir sendiri. Untuk perempuan 4, untuk laki-laki 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi
Hai Rasulullah Nabi Muhammad, tiada yang kami harapkan dari engkau selain harapan. Harapan untuk mengakui kami sebagai umat ketika kita berjumpa di padang mahsyar nanti. Thank you.
kursinya. Tempat sing jomplang. Enggak apa-apa wis gini deh. Biar sampean enak. Kan enggak miring-miring banget. Coba dicoba lagi, coba lagi. Enak. Ya gini. Dr. Gus Nur Maram M.
Hadirin harap tenang karena acara akan segera kami mulai. Jalan-jalan ke api alam. Ke api alam jalannya terjal. Izinkan saya mengucap salam untuk peserta Stadium Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang Al-Mukarram Kiai Haji Sulaha Syarif. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kiai Syarifuddin Lumajang Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Bapak Dr. Andes Kiai Haji Satuyar Mufid MA. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Husnul Marom MHI. Yang kami banggakan segenap Sivitas Akademika Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dan yang berbahagia undangan dan hadirin rahimakumullah. Indahnya kebersamaan ini menghantarkan kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Dialah pemilik segala kemuliaan, sang pemilik segala kekuatan, dan dia pulalah pemilik segala aturan. Semesta kenikmatan telah dianugerahkannya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat menyelenggarakan acara Stadium Jenderal dan launching program Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Salawat serta salam tiada lupa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Kepadanya bermuara aneka kebaikan dan teladan mulia. Semoga kita termasuk golongan orang yang mencintai dan senantiasa istiqomah mengikuti jalannya. Maha suci Allah yang maha kekal, tangan menengadah, mata menatap. Marilah kita buka Stadium Jenderal dan launching program Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab yang telah kita baca bersama tadi dapat membawa keberkahan dan menuntun acara ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Harum Imtihani, mahasiswi program studi perguruan mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl wa ikhtilafil layl liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul aliyyul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan solawat Uhudiyah oleh saudari Velia Yudisa Kusuma Wardani, alumni program studi Bimbingan dan Konseling Islam tahun 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibin lahum wa kulli man jahadu fillahi fi uhudi. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibin lahum. بِنَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ وَالْقَائِمِينَ لَنَا بِأَمْرِ تَأْسِيسِهَا بِالْجِدِّ وَالْعُدَدِ اقْضِ حَوَائِجَنَا يَا رَبِّي فِي نِعَمِي بِكُلِّ مَنْ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ فِي أُحُودِي. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi ala Muhammadin Nabi mu'tamadi wal ali wa sahbi wal muntasibin lahum. Nahmi biha dinana min kaidi husadihi wa bawi بِكُلِّ مَنْ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ فِي أُحُودِ. يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَدَدَ الْبَرَدِ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ مُعْتَمَدِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَالْمُنْتَسِبِينَ لَهُمْ وَكُلِّ مَنْ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ فِي أُحُودِ. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan oleh Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Bapak Dr. Randes Kiai Haji Satuyar Mufid MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim khususnya pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin Al Mukarram Kiai Haji Sulahak Syarif dan seluruh keluarga yang kita takzimi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Al Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang kita takzimi Sahibul Fadilah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nizar Ali MAG, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sangat kita tunggu tausiahnya, arahan dan bimbingannya sejak kemarin dan sekarang. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang sangat kita muliakan, kita takzimi Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita.
beserta seluruh rombongan yang mengikutinya, juga yang kita takzimi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang sudah tidak diragukan lagi kemuslimannya, Bapak Dr. Muslim yang sebentar lagi doktornya sudah dibuka lebar, sekarang masih status tertutup. Para pimpinan Civitas Akademika Institut Agama Islam Syarifuddin, para dosen dan para mahasiswa wisudawan wisudawati yang kemarin, mohon maaf, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali Amalki, mereka pakai toga kemarin, tapi mereka setia dan memang sangat menunggu fatwa penjenengan untuk diwejang ke depan bagaimana meniti kehidupan. Alhamdulillah mereka juga hadir semua. Jumlah wisudawan wisudawati kita kemarin ada 231. Dan sudah kita kokohkan sebagai sarjana dan sarjani itu. Pertama, puji dan syukur alhamdulillah. Benar-benar hari ini kita memperoleh rahmatnya Allah Ta'ala dengan hadirnya Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami siap dengan segala hal yang akan terjadi. Bapak menghendaki kami maju, alhamdulillah 18 kita canangkan, tapi takdir Allah Ta'ala tanggal 19 hadirnya, dan hadir sungguh sudah. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak beserta rombongan yang dari Kakanwil, dari Kemenag. Kami menghendaki agak lama, tapi waktu Bapak rupanya padat sekali, maka dengan rela pula nanti seberapapun jatah untuk memberikan orasi, kami siap untuk sami'na wa atho'na. Kemudian ucapan terima kasih atas kehadiran semuanya, kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali ucapan doa. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua dicatat sebagai bagian dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kami mohon bimbingan arahan dari Bapak Sekjen untuk lembaga kami ini ke depan. Institut Agama Islam Syarifuddin berdiri semula setit Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin dengan satu prodi PAI tahun 2004, dan alhamdulillah tahun 2008-2009 berubah menjadi STAIS. Waktu itu satu prodi, ketika STAIS dua prodi, PAI dan Ekonomi Bisnis Islam. Tahun 2014 alih status lagi menjadi Institut Agama Islam Syarifuddin. Kami bersemangat karena zuriyah Mbah Yai Syarifuddin ini ada 18 pondok pesantren yang mendukung berdirinya perguruan tinggi ini, sehingga dengan kekuatan itu yang ada di Kabupaten Lumajang ada 16 pondok pesantren, yang dua ada di Jember dan ada lagi satu di Probolinggo, sehingga semuanya ada 19 sebetulnya. Dan mereka kuliah, pesan pengasuhnya kalau kuliah S1 ke Institut Agama Islam Syarifuddin. Saat ini alumni kita sejak berdiri jumlahnya ada
2389. Dan khusus sarjana pendidikan agama Islam, ini paling banyak karena lahir lebih lama, anaknya paling banyak. Jumlahnya 1480. Pendidikan agama Islam, sarjana PAI. Maka sering kali kita ditanya, bahasa Inggris nanyanya rata-rata, bila beda S2 EIAI Syarifuddin itu ya. Kapan ada S2 pasca sarjana di EIAI Syarifuddin? Alhamdulillah berkat pertolongannya Allah, kami diberi kesempatan bila bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Sekjen waktu itu di UIN Khas, kebetulan beriring dengan ujian S3 di sana, beliau menguji langsung. Saat itu pula kami mengeluhkan, kapan Pak ijob kami turun, apa itu S2, begini ceritanya dan seterusnya. Langsung beliau pijat HP-nya, telepon sana sini, segera selesaikan. Kapan Prof kira-kira? Ya tunggu aja kalau itu sudah selesai. Waktu itu hari Sabtu, paling 2 hari sudah selesai. Betul. Jangan sekarang, hari libur katanya beliau. Alhamdulillah hari Senin mungkin berproses, Selasa ijob itu sudah keluar. Ternyata tombol yang mandi itu ada di genggaman beliau. Kalau lihat profilnya mungkin lebih tinggi saya, tapi beliau lebih mandi jauh dengan kami. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami mohon bimbingan, arahan, sekaligus nanti setelah orasi kami memohon untuk bertanda tangan peresmian sekaligus launching dari pasca sarjana S2 PAI ini. Dan kalau bisa kami diberi petunjuk bagaimana untuk mengambil sumber-sumber untuk pengembangan fisik Institut Agama Islam Syarifuddin. Karena beliau mandi, saya menunggu itu. Di belakang kami Bapak sudah kita beli kemarin sekitar 8,5 miliar, itu 3 hektar tanah yang siap untuk didirikan kampus. Sehingga wajah kita nanti bukan dari nyelempit dari arah menggok gini, arahnya nanti jalan protokol, jalan provinsi ke arah Jember. Wajah kita nanti ada di sebelah selatan. Karena beliau akan menunaikan ibadah haji sebagai Amirul Hajj, kami mohon doa dari sana. Mudah-mudahan mahasiswa kami, perguruan tinggi kami ini nanti dapat barokah doa beliau menjadi perguruan yang berkembang. Mahasiswa-mahasiswi kami, sarjana-sarjana kami menjadi sarjana yang manfaat ilmunya fiddini wa dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan atas segala bimbingan, arahan dan petunjuk Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Terakhir mohon maaf bila penyambutan kami hanya sangat sederhana, sarapan ala desoan Wonorejo. Akhirnya sekali lagi mohon maaf yang tiada terhingga. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stadium Jenderal dengan tema
peran dan tantangan PT KIS dalam menghadapi revolusi 4.0 oleh Profesor Dr. Haji Nizar Ali, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma'ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Saifuddin Lumajang beserta segenap pengurus, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kiai Haji Saifuddin beserta seluruh jajarannya, dan saya banggakan Rektor Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang beserta para wakil rektor, para dekan, dan seluruh sivitas akademika IAIS Lumajang. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Kiai Haji Husnul Marom beserta jajarannya, ada Kabak TU dan yang lain. Yang saya hormati Kepala Biro UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Pak Ali Sotik, ini juga sebentar lagi doktor ini di UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang beserta jajarannya dan para dosen, dan yang saya banggakan, yang saya sangi, para wisudawan, wisudawati, dan para mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bisa hadir di IAIS Lumajang, yang mestinya kemarin, teman kemarin ada mendadak ada acara, sehingga kami masih syukur alhamdulillah bisa hadir ke Lumajang ini. Sebelum saya menyampaikan orasi, saya beri informasi Pak Rektor dan jajarannya, saya membawa kabar gembira, saya akan memberikan beasiswa untuk 50 mahasiswa per mahasiswa 2 juta, jadi 100 juta saya berikan. Ini untuk pancingan motivasi bagi para mahasiswa, mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin. Nanti langsung dikomunikasikan dengan Diktis. Nanti mekanismenya 50 terserah. Pokoknya kita hanya mampunya 50 mahasiswa. Baik. Bapak Ibu semati, saya akan menyampaikan sebuah judul peran dan tantangan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan Indonesia dan menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Posisi pendidikan Islam kemudian semakin diakui kontribusinya oleh bangsa Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Dengan hadirnya PP Nomor 46 2019 ini, Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan semakin powerful dalam menghasilkan berbagai kebijakan strategis terkait pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Merespon hal ini, Kementerian Agama
dalam rencana strategis 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan dalam 5 tahun ke depan dengan merujuk pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Adapun fokus isu terkait pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK pendidikan tinggi keagamaan yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang saat ini dihadapkan pada 2 tantangan strategis. Pertama, IAI Syarifuddin Lumajang harus mampu menjamin proses internalisasi nilai-nilai agama yang moderat kepada mahasiswa. Saya meyakini bahwa hal ini sudah ditunaikan secara memadai oleh Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Kedua, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang juga harus menjamin bahwa tata kelola perguruan tinggi yang diterapkan mampu menjamin terselenggaranya tata kelola yang baik atau good governance, atau istilahnya good university governance, yaitu tata kelola perguruan tinggi yang mendukung terwujudnya proses pendidikan yang bermakna untuk mendukung produktivitas dosen dan mahasiswa serta mendukung lahirnya keunggulan distinctive di tingkat nasional maupun internasional. Terkait yang terakhir ini, sejalan dengan perkembangan industri teknologi digital, maka pengembangan tata kelola Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang harus berorientasi pada digitalisasi perguruan tinggi. 2 isu utama peran perguruan tinggi keagamaan Islam dalam pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Dalam rencana pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam tahun 2015 sampai 2034, Kementerian Agama telah merumuskan roadmap atau peta jalan atau tahap pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama, penguatan tata kelola, ini tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, peningkatan daya saing tingkat nasional 2020-2024. Saya rasa kita ini masuk pada tahapan kedua, daya saing nasional. Karena itu Institut Agama Islam Syarifuddin jika tidak memenuhi target ini pasti akan ketinggalan karena tidak bisa memiliki daya saing tingkat nasional. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing tingkat regional, yakni Asia atau Asia Tenggara, tahun 2025 sampai 2030. Jadi setelah daya saing nasional bisa terlampaui, selanjutnya akan masuk ke tahapan tingkat regional. Dan yang terakhir, menjadi pusat kajian Islam dunia 2030 sampai 2034. Itulah peta jalan pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam yang disusun dalam roadmap pendidikan Islam. Atas dasar itu, maka Kementerian Agama memandang ada 2 isu utama yang sangat strategis jika dikerjasamakan dengan masyarakat. Pertama, Kementerian Agama melihat penting menjalin kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan capaian tahun 2020-2024, yaitu peningkatan daya saing tingkat nasional PTKI, terutama pada PTKIS, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Karena peningkatan daya saing pada PTKIS akan berpengaruh sangat signifikan pada reputasi
perguruan tinggi agama Islam secara umum, sebab jumlah PTKIS jauh lebih banyak dibanding perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Total kita sudah punya lebih dari 800 perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang cuma negeri adalah 58. Lainnya swasta. Jadi kalau ini tidak bisa, artinya gagal PTKIS memasuki tahap daya saing nasional. Kedua, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam program-program pengembangan pendidikan keagamaan Islam sebagai yang dimaksud sangat relevan dan penting kaitannya untuk meningkatkan pemerataan mutu tata kelola PTKI. Di samping itu diharapkan melalui pendekatan ini grand design pengembangan pendidikan keagamaan Islam yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dapat berjalan sinergis dengan program-program yang digagas oleh masyarakat. Kedua, isu strategis kedua, di samping mendorong keterlibatan masyarakat dalam program-program peningkatan tata kelola pendidikan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam juga memandang penting mendorong keterlibatan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai motor penggerak moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui dewasa ini, PTKI menghadapi tantangan cukup berat terkait merebaknya paham keagamaan yang eksklusif di tengah-tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, sikap intoleran tersebut telah menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, kehidupan harmonis yang selama ini dipupuk dan dirawat oleh pendahulu kita secara perlahan namun pasti terus tergerus diganti dengan sikap permusuhan dan saling curiga antar masyarakat. Berbagai fenomena juga telah mengkonfirmasi dampak dari eksklusivitas dalam memahami ajaran agama ini juga telah merongrong nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara antar anak bangsa Indonesia. Seruan untuk mendirikan negara berdasarkan agama tertentu juga sudah menjadi pandangan umum dan disuarakan oleh individu dari berbagai lintas latar belakang profesi. Hal ini sebagai bukti bahwa kelompok ini telah berhasil melakukan infiltrasi di berbagai bidang. Berbagai fakta mutakhir juga mengkonfirmasi, di antaranya semakin intensnya gerakan radikalisme di Timur Tengah, semakin meningkatnya perilaku intoleransi di tengah-tengah masyarakat, serta semakin masifnya penyebaran paham radikalisme keagamaan melalui berbagai media yang ada sekarang ini. Berdasarkan bacaan tersebut, maka Kementerian Agama mengajak masyarakat sebagai mitra untuk mendorong meningkatkan peran perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai motor penggerak moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Tantangan perguruan tinggi keagamaan Islam di era revolusi industri 4.0. Jika kita cermati, dunia sudah jauh berubah diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat. Berbagai penemuan dan kemajuan telah terjadi di sana-sini yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Penemuan tersebut merupakan buah dari kolaborasi banyak ilmuwan dan para penemu di level dunia. Semangat kolaborasi ini menjadi kekuatan penting di era globalisasi sebagaimana yang kita rasakan. Berbicara tentang tantangan perguruan tinggi, revolusi industri 4.0 saat ini telah mendorong terjadinya banyak perubahan secara fundamental di berbagai sektor. Hal ini tentu saja berdampak pada berubahnya ekosistem pendidikan di lingkungan kita. Beberapa perubahan fundamental sebagai yang dimaksud diantaranya, pertama, berubahnya pola hidup manusia atau the changing nature of life. Revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan secara masif dan ekstrim atau disruptif terhadap pola hidup sebagian banyak orang.
hampir tidak ada lagi aktivitas keseharian kita yang tidak dibantu oleh teknologi. Perubahan perilaku hidup ini mendorong berubahnya ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dituntut dapat melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi dalam menghadirkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Kedua, berubahnya ekosistem kerja, the changing nature of work. Tidak hanya cara hidup, disrupsi pun berdampak pada ekosistem dunia kerja yang pada akhirnya mendorong hadirnya berbagai profesi baru dan menghilangkan profesi-profesi lama yang tidak lagi relevan. Saat ini kita sudah saksikan lahirnya berbagai aneka pekerjaan baru yang menggunakan basis teknologi. Kehadiran berbagai platform marketplace seperti Bukalapak, Shopee, OLX, bahkan Gojek dan Grab, Tokopedia adalah contoh nyata dari perubahan di sektor ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0. Ketiga, berubahnya ekosistem pendidikan atau changing nature of education. Tanpa pandemi COVID-19 sekalipun, dunia pendidikan akan bergerak ke arah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Kehadiran COVID-19 hanya mempercepat saja kita ke arah digitalisasi dan otomatisasi proses pendidikan. Di sini teknologi tidak hanya menjadi tools atau media untuk menyampaikan bahan ajar, tapi justru teknologi menjadi sumber belajar itu sendiri. Ini yang disebut dengan Internet of Things atau IoT dalam konteks dunia pendidikan. Dengan bantuan teknologi, menjadikan semua orang dapat mengakses sumber pengetahuan dari mana saja dan kapanpun. Transformasi PTKI di era 4.0. Berangkat dari bacaan di atas, kita ketahui bahwa teknologi telah mampu mengubah kehidupan bermasyarakat secara fundamental. Dengan demikian, maka dalam konteks revolusi industri 4.0 ini, peranan teknologi menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif dengan revolusi industri 4.0. Dengan peran pilar teknologi ini, perguruan tinggi akan menjelma sebagai smart campus yang dapat menjamin mahasiswa akan terkoneksi dengan lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang. Untuk itu, saya berharap Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dapat melakukan berbagai inovasi tata kelola dan proses pembelajaran untuk menjelma sebagai smart kampus atau kampus yang tercerdas, ya, supaya dapat menghadirkan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif dengan perkembangan teknologi informatika. Untuk mewujudkan hal ini, maka Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang perlu melakukan peningkatan terhadap beberapa aspek tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri di era saat ini, pengembangan sarpras perguruan tinggi harus berorientasi pada penguatan infrastruktur teknologi informasi. Kedepan, kelas-kelas konvensional yang saat ini masih kita butuhkan akan hilang, digantikan dengan kelas-kelas virtual. Saat ini adalah masa yang penting, masa yang paling tepat bagi perguruan tinggi untuk membangun infrastruktur teknologi informasi guna mendukung smart kampus, diantaranya seperti aplikasi yang mendukung sistem informasi manajemen berbasis teknologi, Learning Management System atau LMS yang mendukung proses pembelajaran daring, serta blok application lainnya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis digital. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki digital nature untuk mendukung ekosistem pembelajaran yang adaptif dengan revolusi industri 4.0. Mentalitas sumber daya manusia, dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan, akan mempengaruhi keberhasilan perguruan tinggi dalam merespon berbagai perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.
Hal ini menuntut adanya kemauan di kalangan SDM untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya. Renat Kasali dalam bukunya The Great Shifting menyatakan, tugas kita sebagai pendidik adalah untuk mengantarkan mahasiswa kita ke masa depan, bukan tentang pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Maka terus belajar adalah satu-satunya cara bagi kita untuk dapat menunaikan tugas kita sebagai pendidik yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Terus belajar adalah satu-satunya cara kita untuk membuat perguruan tinggi tempat kita bernaung tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan saat ini. Ketiga, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi abad 21. Menghadapi era revolusi industri 4.0, maka lulusan kita harus melek tentang literasi baru yang menjadi syarat seseorang kompetitif di abad 21. Untuk itu, proses pembelajaran yang kita jalankan harus menjamin hadirnya pembelajaran yang dapat membekali mahasiswa melek literasi baru, yaitu literasi data, yakni kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Kedua, literasi teknologi, yakni memahami cara kerja teknologi, mengetahui perkembangan teknologi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang produktivitas. Dan yang ketiga, literasi manusia, yakni memahami nilai-nilai universal kemanusiaan, memiliki skill sosial, dan memiliki gairah kolaborasi serta bekerja sama. Ya, sebelum mengakhiri orasi ini kami sampaikan bahwa dengan izin prodi pasca sarjana pendidikan agama Islam ini, saya harapkan ini bisa membawa kontribusi yang besar terhadap Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Saya harapkan ini betul-betul dikelola, mestinya tanggung buka prodi cuma satu, mestinya fakultas itu minimal kan dua. Jadi kalau nanti fakultas pasca sarjana atau sekolah pasca sarjana mestinya punya dua, ya cari program studi yang marketable, contohnya ya PAI marketable, yang kedua adalah ekonomi syariah, itu mestinya tanggung ngurusnya sekali kan percuma, ini ngurus besok ngurus lagi. Jadi dalam teori itu sekali melangkah 20 terlampaui gitu. Mestinya begitu. Jadi tapi karena sudah terlanjur satu, ya apa boleh buat, ya tak ada rotan akar pun jadi. Ya saya ucapkan selamat, mudah-mudahan pasca sarjana ini bisa membawa barokah, manfaat, maslahat bagi Institut Agama Islam Syarifuddin. Nanti kalau sudah ada tambah satu fakultas lagi, maka harusnya alih status lagi menjadi universitas. Karena syarat jadi universitas adalah adanya pasca sarjana, tetapi baru satu pascanya. Ya kalau di perguruan tinggi negeri syaratnya prodi pasca itu 5 prodi. Ya kalau swasta ya tergantung kebutuhan dalam utak ini. Saya rasa demikian Pak Rektor dan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat bagi wisudawan. Saya harapkan ya mohon bisa kalau sebisa mungkin ya masuk di pasca sarjana IAIN Syarifuddin. Tapi catatannya, satu tahun ke depan pasca sarjana ini harus akreditasi, harus reakreditasi. Sekarang kan akreditasinya baru C, karena kalau sudah dibuka itu artinya sudah memenuhi standar minimal, yakni C. Nah, untuk mandatory berikutnya satu tahun harus mengajukan akreditasi ke BANPT agar supaya nanti lulus. Bisa ada catatan-catatan akademik yang bisa diraih oleh mereka semuanya. Itu amanat yang pertama. Yang kedua, tingkatkan SDM. Saya rasa ya kalau secara ketentuan yang boleh ngajar di pasca sarjana itu adalah pertama harus bergelar doktor, yang kedua pangkatnya adalah lektor kepala. Lektor enggak boleh.
itu diakreditasi. Jadi nanti kalau yang ngajar di sini pangkatnya lektor, nilainya nol semuanya. Ini pesan. Ya kalau mau akreditasinya bagus, cari dosen bergelar doktor memiliki pangkat minimal lektor kepala. Karena dalam akreditasi yang dianggap sebagai dosen itu adalah lektor kepala. Lektor belum dianggap. Ya karena sudah teruji, ya sudah teruji jabatan fungsionalnya itu adalah jabatan fungsional lektor kepala. Syukur kalau ada guru besar. Demikian Pak Rektor dan teman-teman Sivitas Akademia, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para sudawan. Anda kalau tidak ingin menciptakan pengangguran intelektual, sekolah aja dulu di pasca sarjana. Tetapi kalau Anda sudah punya pasca kelulusan ini, Anda sudah bisa membuat dunia kerja, atau Anda sudah terserap dalam dunia kerja, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, tingkatkan keilmuan Anda, itu jauh lebih baik daripada Anda menjadi pengangguran intelektual dalam konteks ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching program pasca sarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali selaku Sekretaris Jenderal Kemenag Indonesia untuk melaunching. Ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti serta dilanjutkan dengan pelepasan balon di depan gedung rektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Tori, Bupati Lumajang. Saya Bunda Indah Masdar, Wakil Bupati Lumajang. Saya Pulung Kausar, Kadispora Provinsi Jawa Timur. Saya AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, SIKMH, Kapolres Lumajang. Saya Cok Kaskawati, Wakil Gubernur Bali. Saya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Saya Abdul Rahman, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lumajang. Saya Alisa Wahid mengucapkan selamat dan sukses, tahniah atas terselenggaranya Haflatut Tahrij ke-15 dan D2 Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin, serta selamat juga atas launching pasca sarjana S2 Pendidikan Agama Islam dan terbentuknya Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Semoga wisudawan, wisudawati sukses terus berkarya, berhikmah membentuk bangsa Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Semoga Institut Agama Islam Syarifuddin menjadi lembaga yang dapat mendidik dan membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, dan mandiri, serta tangguh dalam menjawab setiap perubahan dan tantangan global. Saya yakin yang kuliah di Institut Agama Islam Syarifuddin ini keren banget, top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Syarifuddin, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis MPDI. على هذه النية وعلى ما نوينا وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Samad, ya Basit, ya Jalil. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina al-Hudri Balyan ibn Malkan bil Abbas wa jami'in badillahi salihin. Balliwna ya Allah jami'a muradatina bitamam. Balliwna ya Allah jami'a muradatina bitamam. Balliwna ya Allah jami'a muradatina bitamam. وبخاتمة السعادة والكرامة والحسنى والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Aqulu lakum syukron katsiran wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama prosesi pelepasan balon dalam rangka launching program Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Indonesia, Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG, didampingi seluruh tamu undangan dan civitas akademika, ditandai dengan pemotongan tali.